Pak Yusuf. Terima kasih Pak Kohar. Sama-sama, Pak Robert. Buat Cinta. Yes. Cinta waktu kuliah di Amerika sempat ada tempat tongkrongan favorit nggak di kampus? Di mana? Warteg? No. Kalau di kampus ada yang namanya Low Steps. Itu kayak tangga-tangga yang menuju ke library, ke perpustakaan. Dan di situ tuh kalau summer bagus banget. Semuanya hijau, banyak gedung-gedung yang klasik gitu, and semua orang nongkrong di situ. It's really nice. Kalau lagi summer, semua orang berjemur sambil baca buku. Berjemur ya? Yes. Itu nong. Like you and me. Oh yeah, please, Itu nongkrong beli makanan atau nongkrong aja gitu nongkrong? Berjemur. Biasanya kita suka beli makanan, kita suka beli salad di supermarket sebelah, terus dibawa saladnya ke Low Steps, kita makan sambil baca buku, ngobrol-ngobrol. Kalau di sini mah gado-gado lah, salad di sana mah, sini gado-gado. Salad. Kira-kira berjemurnya apa kering gak tuh Cinta? Emang dianya basah? Ikan asin, mukanya kan asin. Oh jadi enak ya di situ tempat itu, lingkungannya enak banget ya, bisa asik sambil banget belajar ya. Nah kalau Aurel sama Elo suka nongkrong di mana? Aku sekarang lagi jarang ketemu sih, soalnya sama-sama sibuk. Nongkrong di mana ya di sini ya paling ya? Mall? Bingung mall. Tapi kalau sama-sama lagi nggak ada kerjaan, kita suka ke Bali. Oh, so nice. Pada jauh-jauh ya, Le. Kalau gue mau nongkrong, tinggal ke toilet aja. Beda lagi. Nah, kalau Pak Dwi, kalau anak TNI AUS suka nongkrong juga? Gini, TNI yang mana? Kalau adik-adik saya ini, kan pendidikan ya. Jadi mereka-mereka ini dapat waktu untuk rekreasi. Kalau yang tingkat 2, tingkat 3, itu hari malam minggu dan hari minggu. Malam minggu dan hari minggu, hari weekend minggu, ya? Ya, kalau yang tingkat 4 ya. Tingkat 4 itu Rebu malam Kamis dapat. Hanya jamnya dibatasi sampai jam 21.00. Jam berapa? 21.00. Jam 9. 9. Nah itu ada khusus tempat nongkrongnya, Pak? Nah, dibebasin? Punya, dibebasin, mereka juga punya saudara di Jogja sana. Oh, barangkali semuanya juga udah punya pacar. Ada yang di Jogja, ada yang di... Kelihatan yang udah pada punya pacar semua ya. Ada yang belum nih. Ada yang belum, Pak. Ada yang belum punya pacar. Oh, banyak yang belum. Ada mau saya kira-kira, Pak? Enggak ada. Buset, enggak ada, Pak. Mereka pilih yang rambutnya panjang pasti. Kalau panjangnya sampai situ punggungnya bolong, enggak ada yang mau. Jadi gitu sih. Ini tetapi kalau sudah lulus dari pendidikan, bebas mereka. Bebas ya? Bebas. Okay. Seperti, ada yang malam. Seperti saya ini bebas, mau kapan aja nongkrong boleh. Sombong. Congkak, Bapak. Congkak, Enggak, tapi sudah melewati kan proses. Yang kelas berapa, Pak? Malam Rabu, Rabu malam. Rabu malam tidak. Kamis. Saya seperti mereka ini sudah 33 tahun yang lalu. Oh, kan congkak lagi, sombong. Iya kan, 33 tahun. Dulu Bapak malam Jumat ya? Nah. Jaga lilin ya, Pak ya? Eh, lu kalau ngomong-ngomong masalah nongkrong, lu juga punya tongkrongan enggak? Enggak. Nih. Ya, habis subuh baru nongkrong. Nah itu harus ingat, hukum karma itu berlaku. Nah kalau TJ dulu zaman kuliah sering nongkrong di, katanya nongkrongnya di warnet. Enggak nongkrong, itu pas saya ngerjain skripsi. Ya jangan marah, saya biasa aja, orang saya juga gak marah. Enggak kan abis kayaknya nongkrong gitu, enggak saya ngerjain skripsi di warnet. Oh ngerjain skripsi. Di belakang kampus. Oh, di belakang kampus? Ada warnet? Di samping, iya. Di samping kampus. Bayar waktu itu? Biasanya kalau di samping kan Pak Kusir. Sedang bekerja. Kalau ini kebetulan warnetnya di samping kampus saya. Ya bayar kan, banyak. Bayar, ya. Tapi masih ingat gak suka ditemenin anak kecil? Nah, no. Kecil. Bukan tuyul ya. Gue mau nanya nih, anak kecilnya ngambang gak? Gue mau nanya gitu. Loh enggak, ini bener serius loh ini. Anak kecil maksudnya? Ingat gak? Enggak. Di warnet ditemenin anak kecil. Anak kecilnya botak ya? Suka ngambilin duit ya? Tuyul dong. Nah saya kan tadi bilang bukan tuyul. Oh, ini orang. Bener. Coba ingat-ingat. Kalau kan manusia kampus suka
tidak luput dari lupa ya. Yeah. Oh iya, ingat. Namanya Rizky. Iya, kenapa? Itu siapanya kamu? Bukan siapa-siapa, anak yang punya warnet. Sampai-sampai kamu ngaku adek katanya sama dia ya. Iya, lucu soalnya anaknya bulat kecil. Udah gede tapi sekarang. Udah gede, itu waktu kuliah berarti kamu? Dianya masih kayak masih ingat ya? Tapi? Ingat, saya kayak 2-3 tahun lalu pernah lagi diundang kampus jadi speaker. Aku mampir ke situ, udah gede, udah 12-13 tahun udah SMP. Langsung kayak saja ya, kita panggilkan, inilah dia, Rizky! Gila ya, udah mau ngembeng gue nah, di sini. Dia ini dulu waktu itu gagal ya. Siapa? Kamu angkatan udara bukan? Angkatan udara harus tinggi. Ini siapa ini? Oh ini. No dicariin no. Udah apa-apa nangis aja. Kok kamu udah gede banget? Ya dulu kan kecil, kasih makan mamanya lah. Duduk di mana sih? Oke, di sini aja. Di mana? Nah. So cute. Gak apa-apa. Jadi imu dong. Kalau diusap-usap begitu, gue pengen jadi dia. Dulu gini enggak? Sekarang kan udah kumisan tuh ada 16 lembar tuh kalau dihitung. Dulu belum. Gue mau nangis ah. Kamu kenapa? Ada histori apa ini kok kamu sampai anak dulu lucu banget segede gini ya, bulat, rambutnya gini, benar enggak kamu gitu dulu? Jadi kalau saya ngerjain skripsi di tempat mamahnya punya warnet, dia udah kecil, bulat ya. Setiap sore udah mandi kan, bedaknya belepotan. Galak banget sama teman-teman di situ. Ya kan kamu kan galak. Gitu. Tapi enggak, sekarang malah lucu dia. Kok sekarang kamu kurus banget? Sekarang udah ini, terus, udah akil balik, udah. Udah gede banget. Jadi nih ya. Rizky, kamu sekarang umur 14 ya? Oh, berarti kamu waktu itu umur berapa tahun ketemu sama DJ? Umur? Dulu waktu ketemu. Dulu. Kan jadi gak tau gimana, dia manggil saya dulu Mbak Wel aja. Gak tau kenapa tuh dari mulutnya Mbak Wel gitu. Mbak Wel kali. Apa kenapa sih dulu? Cuman karena sama lagi kecil, Mbak Wel, Mbak Wel. Tau gak? Dulu umur berapa sih kalau itu? 3 tahun kali ya? TK. Nah kalau dulu mah dia mana inget sekarang kali. Sekarang gak bisa ngomong, dulu mah cerewet terus kecil. TK ya? Oh ini kayak kebalikannya, dulu kalau anak kecil gak bisa ngomong, udah gede bisa, ini kecil ngomong sekarang enggak ya? Tahu gak? Dulu kan, ceritain boleh ya, boleh gak ceritain, jangan marah ya. Jadi kan aku ajak ke ini, mall gitu ya, mall dekat kampus. Naik Metro Mini nih, berduaan aja gitu kan. Boleh tuh sama mamanya, boleh aja diajakin berdua. Udah nih, gendut banget kan dulu, waktu kecil gendut banget nih anak. Naik metro, cucut dong, mau yang mana Dewa, mau yang mana, beliin baju ya waktu itu ya, baju sama celana. Terus saya bilang, dicobain dulu enggak? Genut, karena genut ya. Genut tuh, kok diem aja, udah Dewa capek, yaudah pulang yuk pulang. Naik metro lagi, tidur lagi di metro, karena saya gak punya pengalaman sama anak kecil. Udah gendut gini, dipangku. Aduh kata gue, ini gimana tidur caranya di mana nih? Di metro, Metro Jaya. Metro Mini. Metro Jaya di sini dong. Ya, terus ternyata udah singkat cerita udahlah bangun ya. Udah nyampe ya udah bangun. Karena saya takut enggak kuat gendongin nih kalau dia enggak bangun. Gede-gede banget sih lu. Terus ternyata dia enggak mau cobain celananya kenapa? Ternyata dia di celana. Kamu bau enggak? Ki, Rizky, kamu TJ ini seperti apa sih Mbak Wewu ini dulu? Waktu kamu masih kecil, ada gak yang kamu ingat? Emang orangnya Mbak Wewu apa gimana? Enggak, itu dia dulu saya sering ngisengin, main, main bareng, sering goda-godain. Gak dengar! Ada yang, kamu
Ini pas ketemu gini bagaimana perasaan kamu? Seneng banget. Seneng banget. Ada yang mau disampaikan gak? Ya, semoga tambah sukses. Amin. Ya. Jangan lupa ke warnet lagi. Nah. Oh warnetnya masih Ki? Udah ngapain tuh? Warnet yang lain ya? Warnet yang lain. Jangan lupa ke warnet lagi. Nih RT maunya apa ya? Malam-malam lari. Dari mana Pak RT? Abis dari mana ini? Sendiri. Ya abis dari mana? Kan kelihatan sendiri. Abis dari mana? Ngapain lo? Pak RT abis dari mana ini pakaian-pakaian begini? Gue lagi latihan maraton. Ya. Lalu lihat apa? Iya, ya ini dengerin. Nah, terus? Karena ini bakal ada ke apa namanya lomba maraton. Lomba maraton. Iya, akhirnya sih gue pakai yang berat-berat nih supaya kuat. Berat dari mana guling begitu berat? Harusnya besi. Ininya besi. Ini mantan diikat dikit kayak pocong. Guling itu mah. Minuman. Tuh cuek aja dia mah ya. Wow, tempat minum si ganteng. Bukan si ganteng, si budak. Minuman, kalau aus-aus. Lah kan tahu saya mah itu minuman. Hah? Ya kan tahu saya gak usah dikasih tahu. Ada Pak Jenderal. Bisa ngatur Jenderal tuh. Lah ini kan lagi ngobrol. Wah bagus nih cincinnya. Struk ringan jadi ini. Boleh saya minta tiga gak? Eh banyak banget. Cincin Pak ini. Emang iya? Kalian lihat apa? Udah ada. Cincin katanya jam. Yang bilang jam siapa? Aduh, benar-benar ya. Yang aduh Pak RT. Orang yang lain mah benar, Pak RT aja yang gak benar. Nih, ada tamu ini tuh. Ini Rizky dulu waktu kuliah. Waktu kuliah bikin skripsi. Ini ada masih kecil, sekarang udah gede. Pak Jenderal? Ini, yang ini. Ini, Rizky nih, waktu bikin skripsi. Dulu? Dulu. Iya, dulu waktu latihannya. Sekarang udah Jenderal tadi, belum. Gak ada yang bawa pistol ya? Ya, Pak Ang. Kakaknya Mang Saswi. Pak Ang, kakaknya Mang Saswi. Kaang, kakaknya Mang Saswi. Kakaknya Mang Saswi. Kaang, Kaang, tadi katanya nih ada abangnya Mang Saswi. Iya, ya, tadi saya ngomong begitu. Tadi saya ngomong begitu. Pak, Pak Ang. Iya, Mang Pak Ang. Tadi saya ngomong begitu. Kamu Mang Saswi adanya kan? Ikutan lomba, nih nanti ulang tahun, ini ulang tahun Angkatan Udara mau ikutan. Minum ini. Pak RT mau ikutan lomba, ulang tahun nanti Angkatan Udara. Lo baca Angkatan minum. Udara, Angkatan Udara mau ulang tahun nanti April ini mau ikutan. Gue pikir. Gue udah pernah dulu, udah pernah terjun wah. Bodoh amat. Terjun wan dari Puninjo. Jatuh, habis jatuh. Itu jatuh. Terjun wan dari pesawat. Dari Puninjo. Pesawat baru terjun. Begitu gue naik dari kemarin, habis semua kemampuan. Itu bukan terjun, jatuh. 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 Ah. Rizky, terima kasih ya sudah datang di sini. Kelihatannya KTJ Rizky ya. Tadi kan udah saya kasih tahu, giliran saya ngomong nanya lagi. Jenderal. Dulu yang ikut ini kan. Nah itu ya benar. Bukan. Benar. Bisa ada dong. Benar. Aduh. Pak RT, ya. Kita hooker yuk. Ayo. Yuk.
ada lagi. Saya urat sampai ke sini loh dari tadi. Bisa tolong yang... kita hookers sekarang. Oke. Oke. Kita minta. I speak English. Bahasa Inggris. Oh, English. Okay, can you please do the hooker first? Budak pilih-pilih. Belum mengerti Inggris. Emang situ ngerti? Kalau ala piu dilarang merokok. Ya, I love you dalam rokok ya? Bukan. Apa? Aku cinta kamu. Ayo benar. Aku cinta kamu. Bodoh amat. Pendek. Padwi. I love you. Padwi, ini bisa dibawa pulang Padwi. Nanti kan pesawat ada pesawat Hercules. Kupingnya santelin di baling-baling. Kasian. Tawa. Yo, I love you. Eh. Di sini aja.